Edunitas, being successful is easy. Prospek kerja jurusan ilmu gizi dan keperawatan. Bekerja dan memiliki karir yang bagus merupakan salah satu tujuan seseorang menempuh kuliah. Prospek kerja menjadi salah satu pertimbangan yang perlu kamu perhatikan ketika memilih jurusan kuliah. Bagi kamu yang menempuh kuliah, kamu harus memilih jurusan ilmu yang tepat. Jurusan ilmu gizi dan keperawatan menjadi salah satu pilihan jurusan yang bisa kamu ambil. Apa saja prospek ilmu gizi dan keperawatan, dan di mana kampus yang tersedia jurusan tersebut? Yuk, kita simak berikut ini. Salah satu kampus yang menyediakan jurusan ilmu gizi dan keperawatan ialah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, berlokasi di Jalan Medokan Semampir Indah, nomor 27, Surabaya. School of Health Science Surabaya, seluruhnya dikenal sebagai STIKES Surabaya, sekarang bekerja keras untuk menjadi institusi pendidikan yang unggul dalam ilmu kesehatan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya sudah terakreditasi B oleh institusi BAN PT. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya mempunyai program studi S1 Ilmu Gizi dan S1 Keperawatan dengan konsentrasi sebagai berikut. Dan berikut adalah prospek kerja dari jurusan ilmu gizi.
dan selanjutnya adalah prospek kerja dari jurusan keperawatan. Hanya dengan Rp700.000, Anda sudah bisa kuliah. Daftarkan dirimu sekarang juga, sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik.